Do you have what it takes to beat the world's best football managers? Turn your academy players into world-class talents with custom training sessions, sign superstars, and assemble the squad that will deliver glory and trophies to your club. Become a legendary football manager with Top 11. Tidak pernah rasa capek. Kalau pulang sekolah siang, sebelum makan dia suka tendang bola duluan. Dia suka main bola. Terus saya bilang, "Bes, makan dulu." Jadi dia bilang, "Tunggu mama, saya nanti rasa capek, saya sudah makan." Sempat melawan dia untuk main bola, tapi dia habis tetap melawan. Menurut sang paman, perjalanan Yabes masuk ke skuad timnas U19 sangatlah berat. Bahkan Yabes dulu tak punya uang untuk membeli sepatu bola. Saat itu sepatu bola yang dipakainya adalah sepatu bekas milik senior-seniornya di pelatihan sepak bola. Saya adalah malaikat yang tak bersayap karena ibu telah melahirkan dan membesarkan saya dari kecil hingga saat ini, selalu mendoakan saya. Yang tidak akan saya lupakan waktu dulu mau bermain sepak bola, nggak punya suatu bola, ibu berusaha cari uang sehingga belikan saya sepatu bola. Dan Siti doakan, saya beli sepatu bola ini buat kamu, semoga karir kamu makin panjang di dunia sepak bola. Argianto kepada Polo, Evan Dimas langsung ke depan, ada Yabes. Yabes langsung kepada Polo, dipakai oleh Agunado, berhasil Paulus. Ahan kepada Yabes, yang kebobol batas penalti, sampai ke dunia. Ya betul, pemain luar biasa, aksi skill individu ya Bes yang luar biasa, kerja sama satu dua dengan Paulo Sitanggang, eksekusi yang dingin, bukan di tiang jauh tapi tendangannya mengarah ke tiang dekat. Kita melihat seorang bintang baru yang dimunculkan oleh Indra Syafri di kualifikasi AFC tahun 2013 ini. Ya Bes, apa kecewa penjaga gawang Roni Lobayan. Gawang yang kembali bobol. Kali ini nampak kita lihat pemirsa, Yabes melakukan kerjasama dengan Paulo Octaviano Sitanggang. Umpan Paulo pada Yabes berhasil dimanfaat dengan baik oleh Yabes tadi. Sebuah kerjasama yang sangat baik. Umpan terobosan yang sangat cantik tadi dari
audio preview.